Hari ini kau gagah perkasa, kau riang ceria, engkau bebas ke mana-mana. Kau digelar pemuda, kau harapan bangsa, kau tunjang agama. Mahukah kau bangkit bersama, sahuti seruan seorang pembela, menjadi contoh tauladan mulia, pembawa rahmat ke alam buana. Mari kita cipta sejarah, usaha ditambah keringat dicurah, ilmu digali iman ditambah erat, hubungan jalinkan ukhuwah. Bangkitlah aku, tunaikan janji-janji, inilah harapan, tunaikan kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Abihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada setengah hari pada hari ini dan insyaallah pada sedar pendengar sedar penonton yang dikasihi sekalian yang duduk bersama dengan stesen radio kita iaitu Ta'awun Radio. Atau kita dikenalkan Ta'awun dan dengan agenda kita sekarang itu kita bersamalah dengan kami di sini pada hari ini dan insyaAllah iaitu Pantas Pemuda dan Pemudi dan, atau bahasa Thai itu Weti Yawachon dan insyaAllah kita sebagai jadi pemuda pada hari ini insyaAllah kita akan bertemu dengan sedang pendengar kepada di rumah ayah-ayah, ibu-ibu dan kepada adik kakak semua kasih sekalian pada pagi ini insyaAllah kita akan bersama dan mengikuti rewangan kita dengan Weti Yawashon iaitu pantas kepada pemuda supaya dia ini dapati pakai masa dia dan guna masa dia pada tempat yang berfaedah di antaranya iaitu kita belajar, cakap, belajar bui dan juga supaya kita tu ada berani dan kita tu nak beri berkenaan dengan ilmu kita pembaik dan semua sakut dengan itu kehidupan kita insyaAllah ta'ala. Maka pada pagi ini sedang peringat, sedang penonton kita bersama dengan kami tiga orang pada hari ini insyaAllah dan saya Ibrahim bin Abdullah dan sekarang pun telah habis dah ngaji dan habis daripada Saudi, Riyadh. Habis dah waktu klik rumah dah ni sekitar sebulan setengah dan akan bersama lagi dah dengan pemuda pembaik daripada kita selamat pagi dah ada daripada rewangan kita daripada tahun kita insyaAllah ta'ala dan bersama dengan kami pada pagi ni iaitu adik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Hadi bin Abdullah sekarang habis dah di Sekolah Mahad Islami Namul Zaniyah Sekolah Muslim Tanasa. Masya Allah. Kelah Mohok. Kelah puluh. Haa. Alhamdulillah. Hari ini boleh main klik sekali lagi dalam rekan Weti Yawashon. Alhamdulillah. Yang mana Weti lama. Oh, Weti lama. Bagi pemuda lah Weti lama lah. Mana Pak Rumpi ada lagi. Ada lagi. Alhamdulillah. Dan bersama dengan kami seorang lagi. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sedang hadirin muslim dan muslimat, saya Muhammad Lutfi bin Jafu. Learning tu dah tamat pelajar di Mawati Lai Kuwait. Oh, masyaAllah. Di Mawati Kuwait, bawa kulit. Belum ada Ibrahim sikit dah. Ya, dua bulan. Ya, dua bulan. Ya, masyaAllah. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada pagi ini akan bersama kami yang mana sebagai adalah rewangan agenda yang paling bagus yang paling untuk nak
kita memberikan semangat kepada pemuda-pemudi kita dan supaya guna masa dia, daripada masa dia duk gagah, tenaga dia perbaik dan apa semua ni, supaya dia tu buat benda kebaikan. Yeah. Dan insyaAllah ta'ala, maka insyaAllah pada hari ni dan kita akan buka lah tali ya. Dan bagi siapa nak tu masuk, tali ya masuk untuk we semangat, untuk we pendapat gapo, atau nak tanya gapo, atau nak cakap dengan kami di sini, insyaAllah kita buka maftuh. Dan kita buka dengan open lah insyaAllah. Yeah. Dan bagi ibu dan bapa, ayah-ayah semua dan nak memberikan petunjuk ke gapo semua tu, insyaAllah kita akan bersama di sini. Dan sikit, ya. Baik rohim kita, contang contang ni kan kita, boleh kita tengok melalui jalan mana tu. Nah, kita buka YouTube Takwun TV. Ya. Nah, contohnya Facebook Live Takwun TV. Lepas tu dengan radio pun dan suara ya, pun boleh juga. FM 150 MHz. Ya. Inilah jalan-jalan kita nak kita. Nah, ya. Ataupun nak tengok muka, nak tengok apa, nah boleh pergi Takwun TV ya. Facebook tu. Alhamdulillah. Bagi setiap pengai yang dapat boleh tengok oleh internet ni, ya, dia akan dapat lihat apa rupa lah. Ya. Kata siapa lagu mana, tua lagu mana, dah setengah hari duduk dengar radio ni, dengar suara saja. Ya. Saya, ya, kadang-kadang saya pergi tu, dia duduk kecek, kata, eh, pia pagi ni, duduk cakap ni, pia masa ni, ada rasa tengok muka lah. Ya. InsyaAllah, kalau kita ada internet, yang mana internet ni tu, daripada kajian we free lah. We free dah. Alhamdulillah kita semak belakang lah, insyaAllah. InsyaAllah. Ya, semoga dapat kita tu dapat faedah banyak kali lagi. Dan pada pagi ni insyaAllah kita akan nak cakap apa pada pagi ni? Beberapa mubok kita akan cakap pada pagi ni. Terhadapnya, pertama sekali tu kita sikit. Nah. Ya. Mudah kata malam ni kita dengar ikut nah congkau hak tahun kita. Tapi malin belum kita nak sampai situ. Nah, mari kita dengar sikit sebanyak berkenaan dengan hal COVID juga dah. Update setanakan sikit atau berapa jumlahnya. Nah, orang hak sakit berapa, orang hak sembuh dah berapa, kematian hak berlaku terhadap manusia ataupun semua kaum muslimin, muslimat ataupun selain padanya berapa dah. Yang keduanya, nah kita nak mari terimakan Ramadan. Nah, bagaimana kita cedenge kita. Nah, kuam trim prom sukan sukan tong rap kan ma kong den Ramadan. Nah, no cede be ano dah. Nah, patu yang ketiganya terhadap tujuan kita, maukif kita. Nah, atas apa ni? Atas apa kan perkat hak cula rat menteri. Nah, terhadap kita kita sebagai bocun ataupun sebagai pemuda satu orang muslim. Nah. Tau kamsang kong punam kita nak nak buat macam mana itu ada juga. Lepas tu sem sikit lagi terhadap yang wacun sendiri nak guna masa kita duduk di rumah tu nak wui banyak faedah. Nah, kenapa ya sungsut nak buat macam mana, insyaAllah kita akan sapa hari ini. Ya, insyaAllah dengan agenda kita akan bersama dengan sedia peringat pada pagi ini dan sebelum nak sapa waktu Zuhur ke atau Jumaat pada hari ini, yang mana dapati bahawa kita ni kena mengikuti lah itu dengan kampakat ya istihara daripada itu Syekhul Islam lah ya, di rumah kita ni bahawa kita tu tak ada boleh lagi dah sekarang ni kita nak buat semaya Jumaat ya, dengan masa sekarang ni dan bukan sama-samanya dan masa sekarang ni kita kena jaga dari segi itu jaket COVID-19 ni dan kita pakatlah itu jaga-jaga lagi dan yang kita tu banyak pergi kumpul tempat-tempat orang ramai-ramai dan insyaAllah kita mengikuti maya Zuhur di rumah insyaAllah ta'ala. Maka Alhamdulillah dan insyaAllah daripada ruangan pertama kita akan itu tahu bahawasa sekarang ni jumlah daripada orang dapati jaketnya wal'ayazubillah min zalik itu jaket corona ni tu berapa orang dah? InsyaAllah kita pergi pada ya insyaAllah. Ya. Sedia pendengar penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nah, pertama kali kita mari dengan sikit khabar tentang COVID dah. Ya. Ini sebagai kesimpulan lah. Mudah kata tak ada lagi mendalami dah lah, tak ada lagi cakap kata di mana te berapa-berapa. Tapi hanya jumlah di sini nabi kita tu amat khabar lah. Lepas tu cedek ataupun nak we kita beringat atau macam mana kita nak we jumlah ni akan habis ataupun
dak tambah ada rasa dah. Ini kita mai tengok di kuasa taning kita ataupun kuasa tiga wilayah lah mudah kata. Di jala tu pada hari ni tangga kita ambil ni marang nah. Yes, marang. Sekarang learning. Sekarang ada 5 minit lagi dah. Apa so boko nah. Sun berihan apa kanjakan COVID tu nak akan istihar pada pukul 11:30. Ini tak apalah. Walau bagaimanapun kita ambil setitik hak marang nah. Mai royak. Lepas tu insyaAllah malam ni kita titam fak titam rekan kau tahun kita. Ya insyaAllah. Jumlah bagaimana tu ada khabar apa insyaAllah kita boleh titam pada malam ni. Ya. Maka di jumlah di jala tu orang yang lekatnya, lekat COVID dah. Jumlah semua tu 90 ni. Ini jumlahnya atau tinggi lah. Lepas tu di lepas tu hilir dah sembuh dah tu 43. Ini sembuh 43 dah. Lepas tu ada kematian di jala kita ni 2 orang. Itu jumlah di jala. Seterusnya di taning kita, taning kita 80 ni. 80 ni. Tengok di segi apa, di segi lamdap tu, taning ni atau top 10 lah. Yang ni yang 5 ada ada nibong ada jala. Lepas tu hak sembuh dah. Raksa hai dah. 30 orang. Ada matinya seorang. Ya. Nah, itu. Lepas tu seterusnya pergi pada naratiwa dah. Naroi. Orang sakit itu sikit dah. 30 orang. Jumlah tu kada kira 3 wilayah ni naro sikit lah. Lepas tu orang hak sembuh dah. Boleh keluar rumah dah, raksa hai dah. 11 orang. Lepas tu ada kematian itu seorang. Ini ni atau jumlah ni dalam setitik yang catat ni kosong sataran sungai ni atau ada semua lah jumlahnya tambah semua tambah hari-hari tambah hari-hari nak tambah sore ke nak tambah dua orang ke lebih jam luan banyak sikit tu tambah 3 tambah 5 ke tu wallah alam tapi ni atau jumlah ni ni atau kok banyak lah nak hari nak tiap-tiap hari ni ada tambah tambah sikit tambah banyak ni ni atau satu ujian juga lah nak kita jaga lah. Di sini kami di sini nanai atau sebagai hai kontak tuan ataupun we khabar haulah. Patut jaga-jaga tu masing-masing. Ya atau kita nak pergi jaga semua faktor ni tak boleh juga nah. Payahlah. Ini nanai atau khabar di tiga wilayah kita. Sikit sebanyak kita tahu. Patut pergi pada kawasan negeri Sia kita lah. Masuk di negeri Sia. Macam nun hak ya serup marang tu. Wanti sebut mesa. Semuanya orang hak ada penyakit 2,072 orang. Ni atau tambah pada belum ada tu 29 orang. Jumlah tu alhamdulillah. Kita tengok jumlah tu kok sikit lah. Tapi ni atau ada tambah lagi. Bukan lo kata apabila tak ada orang nyakit tu kita boleh bebas duduk biasa bukan. Dalam ni kita kena jaga lagi lah kesihatan kita. Pakai nakak apa nak pergi mana tu jumpa cew jumpa apa ni atau kebersihan lah penting untuk nak jaga kita tu selamat pada penyakit ataupun rok rebat lah ni. Lepas tu jumlah orang yang duduk di hospital tu 1,033 orang. Tiga wilayah semua? Semua di negeri Sia. Hak ni jumlah kita ayat ni saat ni kita tiga wilayah lah. Hak ni khususnya. Lepas tu hak ni di negeri Sia. 1,033 orang hak duduk di hospital. Allah. Lepas tu hak boleh klik rumah dah 1,593 orang. Lepas tu orang mati di Malaysia tu tengok dalam setitik. Saya titam kau marah itu atau lamdap hak sia tu lamdap tihasib. Lamdap tihasib. Ada tak silap lamdap tihasib. Atau dalam semua negeri ada penyakit rok rebat ni. Jumlahnya 40 ni orang. Kalau kira tu sikit atau dengan macam nun hak orang sia semua tu 70 juta dah. Walau bagaimanapun kita tak sibuk kita tu rasa bereh-bereh lagi lah. Nabi kita tu jaga keselamatan kita. Ini sebagai berita terhadap COVID kita pada hari ini. Alhamdulillah kepada sedang pendengar, sedang penonton yang duduk di mana-mana tempat dah kita boleh tahu bahawa dan sekarang ini itu apa COVID-19 ni dia ada lagi. Dan juga kita sebagai dengan berita dah ni di antaranya kita kena jaga lagi lah dan jaga kebersihan kita terhadap cara-cara semua dan satu lagi kita kena banyak minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala
minta doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala tu akan balon dengan cepat-cepat insya-Allah. Allah menyerfa'na al-bala insya-Allah Taala. Semoga kita semua tu akan lepas daripada bala yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar mari, dan juga kita ambil lah iaitu mikir dah ambil hikmah dia dan mikir pakat sedar diri dah bahawa apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala atanya iaitu jund atau sebagai kontab atau tahang bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas hari ini untuk gapo kan kita boleh mikir insya-Allah Taala. Dan kepada adik kita tu adik Adir eh. Ya. Lagu mana kalau tengok jumlah saat ini tu kita nak ada gapo nak pesan gapo kepada sedara pendengar insya-Allah. Ya alhamdulillah lah kita saat ini kita boleh dengar pengibis tu kakak COVID lah. COVID ya. Sekarang hodok dalam dunia kita lah ni lah. Ya. Ada orang kita terima lupa. Tali yang masuk lah. Ya. Putus. Ada lagi tu? Ada putus. Ada. Ya. Okey, dah. Insya-Allah. Saya ni duk titam kok, titam semua kok lah. Ya. Berita COVID ni tengok jumlah kata dalam tiap hari ada berapa kita boleh tengok. Sekarang ni baik abang royak sana lah. Ya. Jumlah ada semua tapi orang dah banyak sepa dulu. Sikit-sikit tapi ada banyak. Tapi nak sikit pada semua hok dah dengar lah. Saya ada banyak learning orang panggil berita hok. Orang panggil kaotik, kaopo. Kaplom. Ya. Kaule beta. Nawi kita ni pakak-pakak beringat lah. Sebab kaoplom ni ya kalau kita dak tahu lah, ya pin kaoplom kita duk share duk apa. Jadi baik orang hok duk save kau doa tu, dia dengar pula jadi ya kau takut lah. Jadi orang hok nak wi jaga jadi takut. Ya nyakit ni ya bukan nak wi kita takut, nak wi kita jaga. Yeah. Kita takut doa haji sedik tak. Ha, ya kena kita kena gi takut pun takut tapi kena jaga. Jangan baik jaga tu jaga tak tapi gi save kau banyak kau banyak lah. Betul kita pun ingat juga orang hok wahid duk share duk post hok kau tek tu. Kita ingat jangan duk apa post kau sih. Betul bang kau tu ya orang panggil ada good mai juga. Kalau kita duk share kau sih ke share hok kau tek mari kena orang ceng kuam lah. Di proper komputer ha kita pun kena juga lah. Tu nak we jaga-jaga pakak orang panggil cut krong kau dulu lah jangan duk nak tata lah. InsyaAllah ya, kita bakal-bakal jaga hal ni. Ya, InsyaAllah. Alhamdulillah. Itulah pada adik kita iaitu terhadap dengan berita sekarang ini ia ada dah daripada benda betul tak? Tak ada betul tak? Dan juga pada video ada. Ya. Video tu tak sakut dia dengan jaket dah. Tapi bubuh dia modok jaket. Jadi dia mau tengok tu saya takut. Tengok orang duduk mati ke apa tu jadi takut belakang. Dan insyaAllah lah kita kena jaga dari segi kita tu nak prepare kawasan apa insyaAllah ta'ala. Dan daripada kita tu habis dah rewangan iaitu sakut dengan update. Dah kata jumlah yang orang dapat ditimpanya jangkit bencana ni dah iaitu COVID-19 ni setakat mana dah insyaAllah kita terpakat doa lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tu berkata we kurir dan we akak nyakit ni dengan cepat-cepat insya-Allah taala. Itulah Abang Ibrahim dah. Adik Abdul Hadi kita ada satu botbak lagi dah. Duduk dalam rekan kau kita. Jadi benglang nah. Ini satu weti juga dah untuk yo mari tu baik pada bengna sikit nah. Jadi jadi satu pegawai lah, satu semacik nah untuk cut krong kau apa tu. Ini satu nanti hok adik kita dah. Ya alhamdulillah. Inilah kita insyaAllah pada akhir anjinda kita nak ada beberapa perkara kita akan nak istihar lah. Kepada sedang peringat, sedang penonton kita tu pakat berkongsi daripada anjinda kita iaitu Weti Yawacon ni kita buka dengan luar. Buka maftuh, buka semua dah bagi gapo tu insyaAllah kita akan nak dengar sekali lagi. Dan juga bagi siapa nak tahu selalu pun boleh telefon masuk insyaAllah. Tak lah kita buat surprise sikit insyaAllah. Maka insyaAllah kita pergi pada rewangan yang kedua. Dan sebelum kita tu nak part break dah. Itu terhadap kita sekarang ini kita ada pada hujung-hujung pada bulan Syaban. Syaban. Itu dah bulan Syaban akhir-akhir dah.
tidak ada beberapa hari lagi kita akan bersama dan bersambutnya itu bulan yang mulia. Ya. Dan kita tengok anak bulan itu apa? 23. 23 dah. Nah, hari Khamis ni. Hari Khamis ni insya-Allah. Hari Khamis akan datang ni. Hari ni hari Jumaat. Ya. Dan Jumaat kita seminggu lagi dah. Tak lebih dah. Insya-Allah kita akan bersama dan doa pada Allah Taala, semoga Allah Taala tu jemput kita tu wida juga. Amin. Dan pada bulan Ramadan pada tahun ni. Ya. Kemungkinan pada bulan Ramadan tahun ini yang ada rubat barulah. Dan sebagai kita ni kena mengikuti terhadap kita nak dengar atau cik yang kita dengar cik lah ni lagu mana, insya-Allah kita akan boleh tahulah sekali lagi. Dan sebelum kita nak pergi di sana tu, kita mari tengok kata bahawa kita ni nak sambut bulan Ramadan ni lagu mana. Dan di antaranya iaitu yang pertama sekali ni kita kena banyaklah iaitu bertaubat atau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak istighfar kita. Dan semoga kita ni dapat di sucikan tubuh badan kita. Sebelum kita tu nak masuk pada bulan yang mulia, nak jumpa dengan bulan Ramadan ni, kita nak suci tubuh badan kita. Di antaranya itu watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minu la'allakum tuflihun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pesan kita, suruh taubat, kembalilah, marilah istighfar, minta maaf atau minta ampun dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita ni semua terhadap dosa-dosa kita semua minta apa belaka. Dan kita banyaklah istighfar serta kita minta doa atas kesilapan kita, kesalahan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kita tu jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita ni jadi orang yang berjaya. La'allakum tuflihun. Itu orang yang berjaya. Bagi orang nak derap kuansam red, iaitu di antaranya dia kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, banyaklah kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala wida juga dengan Ramadan. Allahumma barikna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tu jemput kita, pilih kita wida juga dengan Ramadan pada tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Insya-Allah Taala. Dan yang ketiga iaitu kita kena rasa gembiralah, rasa segar bau Ramadan nak mari. Dan setengah hari ni boleh Ramadan akan datang ni masa siap lah, tak boleh makan tu lah. Masa kriak dia. Dia takut. Dia masa mari pun dah. Dia lagi tak boleh makan pagi-pagi. Makan mak tabak pun tak boleh, sapusak pun tak boleh pagi-pagi. Duk makan nasi kabu, pulut, air ke pagi-pagi ni. Lagi pun sampai bulan Ramadan tak ada jual lah. Tak ada jual lah. Nak boleh makan pulak ni. Ngorek ni. Lepas tu pakai masa sebulan pulak. Nak boleh makan pun hari-hari raya. Ni kita kena terhadap makin kita ni yang mana Allah Taala widah kita sebenarnya sebelah bulan duk suruh makan tu. Makan tiap-tiap asar nak makan biasa lah. Makan sama. Tapi tu ada ajar. Tapi kita ni pun satu bulan Ramadan insya-Allah kita sabar dan kita pakat panggil tu lah atas makin kita tu, dan kita jaga lagi lah dari segi makin kita. Sebab dengan makin sekarang ni je banyak. Banyak di antaranya iaitu ngacapur dengan benda-benda yang buat we kemudarat pada tubuh. Di antaranya bacing pun baik dah. Jenis motor apa kapal semua tu dah insya-Allah. Benda-benda buat we dah. Mudarat pada tubuh kita hari depan ni kita kena ingat-ingat sikit dah. Dan kita tu kena pilih apa plot sampit dah. Plot kemi kapal sebab tu untuk kita tu dapat ti jaga kesihatan kita. Ni kita kena banyaklah itu cedek-cedek untuk kita tu nak jumpa dengan bulan Ramadan ni dengan gembira kita, dengan pasal wasa Allah. Buat tu hari siapa bulan Ramadan ni, kita umur kita siapa ni kita kena terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyaklah syukur. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala wi siapa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah syukur, terima kasih pada Allah Taala atas panjangnya umur, atas kesihatan kita, yang mana kita dapat tiba bahawa selera kita ni banyak lagi duduk di hospital, duduk di rumah sakit apa semua tu, dia pun nak dia juga dengan Ramadan dengan sihat, boleh maya, boleh gapo, boleh puasa apa. Tapi walau bagaimanapun itulah kita kena minta doa lagi kepada selera kita yang duduk di hospital, duduk di rumah sakit dengan jaket-jaket gapo tu. Kita minta doa dan supaya mereka tu sembuh pada jaket insya-Allah Taala. Dan yang keempat, dan kita banyaklah itu bagi siapa yang dapati puasa tak habis lagi. Yang mana isteri apa
perempuan yang dia tu puasa tak habis lagi tu dan qada tak habis lagi tu, insyaallah ada 4-5 hari lagi. Kita cepat-cepat puasa we habis insyaallah. Pahala takdir atau tak ada tu. Tak ada. Nawak macam mana tu? Nawak macam mana lah. Kalau tak ada, itu kita kena bayar fidyah. Bayar fidyah. Mengikuti itu dengan hari hak kita putus tu. Putuslah. Kita we itu makin kepada orang-orang susah. Lepas tu bagi orang hak tak ada nak bagi kaum muslimat. Hak tak ada nak rati tu. Ya. Lepas tu rati tak ada, nak masuk Ramadan dah. Kita bayar fidyah pun siap dah. Jangan lupa. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan masa tauhid tu 11 bulan dah. Gano kita tak ada. Tu kena klik mai tengok kita sendirilah. Atau masa hak 11 bulan hak tauhid tu. Duk dengan apa? Duk ke mana dah? Siapa kata tak ada dah. Ada hak 10 hari, 5 hari ataupun banyak 13 hari, 15 hari tu. Tu kena klik mari tengok kita lah. Ini sebagai peringatan lah bagi kaum muslimat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tu tak atas kita ni jadi orang la'allakum tattaqun lagi lah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya kita bakal qada atau cecer terhadap puasa-puasa kita tu dengan habis insya-Allah Taala. Kalau tak ada pun kita qada lagilah. Kita qada lagi dan semoga kita tak ada berita dengan Allah Taala. Dan insya-Allah. Yang terakhirnya dan insya-Allah kita nak sampai pada bulan Ramadan ni kita cedek-cedek azil-azillah kita ni terhadap itu kebaikan. Kita boleh letak dah sekarang ni. Kata gapo kata kita nak buat kebaikan pada bulan Ramadan. Kita letak lah di antaranya baca Quran, bersedekah dan juga kita panggil buat benda hak kegiatan kita dan baca surat tafsir gapo. Dan kita tu ngajak orang dan ngajak orang dari rumah kita apa baik dan sekarang ni kita nak pergi mana-mana ni jadi payah. Dan juga kita guna dan bagi orang yang ada ada kuasa dan ada panggil dapat dia ni usaha dia dengan kegiatan dia ni boleh kita nak live shot. Dan dalam Facebook baik guna alat media. Guna alat-alat media ni dengan kita tak ada kena kita jumpa orang ramai-ramai ni kita boleh royak kebaikan gapo terhadap pada bulan Ramadan. Dan juga di rumah kita ni kita duduk ni kita boleh buat juga halakah pada rumah-rumah kita. Panggil adik-adik kita semua tu buat halakah baca Quran betulkan baca-baca kita dengan tajwid dan juga tafsir apa semua tu boleh buat dan juga kita dapat pergi ziarah jiran-jiran kita tu boleh juga tapi kita kena pakai pakai mask pakai alat-alat dengan we di baik pergi ziarah tu dengan setar-setar lah bagi kita tahu kata bahawa kawan kita sakit ni dan kita pergi ziarah dengan masa dengan setar-setar untuk we semangat we apa kan melancai daripada kawan-kawan kita tu semoga kita tu buat benda baik pada bulan Ramadan. Sekarang ni kita boleh list dah kata kita nak buat gapo katik pada bulan Ramadan yang akan datang ni dan insya-Allah bagi pia nak letak tu dah di sini dan kita kena tok mula-mula sekali tu pom kita ni kena baca Quran we habis 30 juz atau khotbah sekali dua kali dan insya-Allah kita boleh buat dengan pas masa yang panjang dan juga setiap pada sekolah pun berhenti. Sekolah pun berhenti berlaku sekarang ni dah. Lah ni adik-adik pun berhenti dah lah. Berhenti dah. Habis dah. Ya. Yalah. Patut nak hubung ngaji pun mahalai tak buka lagi. Tak ada buka lagi. Ya. Tunggu habis mas. Habis ni pian dia. Tak ada tu kam nak yo buka. Ya, insya-Allah. Ya, kita ada masa banyak dah kita hok apa bagi orang hok tidur banyak-banyak tu kita kurang sikit. Tidur banyak. Ya, adalah. Tengok orang yang tu tidur boleh pahala. Tidur sehari. Bangun tidur subuh dah, mari subuh dah, tidur pula. Tidur pula. Bangun siap tidur sampai Zuhur. Lepas Zuhur tidur pula. Dia tu tidur semua tu ya sebenarnya ya boleh pahala. Cuma kalau tidur banyak-banyak ni ya tak ada molek mana. Ya tak ada molek. Baik tu baca tengok hadis ke ngapa Quran ke. Dan insya-Allah dan semoga kita tu dapat diguna masa kita ni dengan ada faedah insya-Allah Taala.
Dah maka sudah pendengar, sudah penonton kasih sekalian, dan kita duduk lagi kepada rewangan kita iaitu Weti Yawachon. Dan pantas kepada pemuda dan pemudi. Dan bagi siapa nak tali yang masuk dan bersama dengan kita, kita buka sekarang. Dan sebelum kita nak pergi kepada rewangan yang ketiga dan yang keempat, kita mari apa berhenti dulu start dan itu dengan Kusnah. Dan insyaAllah part break kita. Sebab kita akan jumpa pada rewangan yang kedua insyaAllah ta'ala. Maka kita mari jumpa insyaAllah. Hari ini kau gagah perkasa, kau riang ceria, engkau bebas ke mana-mana. Kau digelar pemuda, kau harapan bangsa, kau tunjang agama. Mahukah kau bangkit bersama, sahuti seruan seorang pembela, menjadi contoh tauladan mulia, pembawa rahmat ke alam buana. Mari kita cipta sejarah, usaha ditambah keringat dicurah, ilmu digali iman ditambah erat, hubungan jalinkan ukhuwah. Kita cipta sejarah, usaha ditambah keringat dicurah, ilmu digali iman ditambah erat, hubungan jalinkan ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pusingan yang kedua pada WT Yawachon kita, maka duduk dengan kami di sini Lutfi. Lepas tu pada tepi saya ni Abdul Hadi lah. Lepas tu di sana
Ibrahim. Ibrahim dah. Ya. Maka alhamdulillah sidang pendengar penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, boleh kita mari titam ataupun boleh kita melaksanakan apa weti motion kita ya. Dengan jalan apa tadi? Dalam ni? Facebook Live, TV dan YouTube. Tahun TV. Tahun live dan dalam tesing video kita. Radio satu. 150. Nah, ambil kesan. Nah, jadi kita debat-debat sikit lah. Nah, pakai WT ni so yo konbung lang. Nah. Yeah. Alhamdulillah pada hari ni boleh di permulaan sekali lagi dah. Nah, biasa tu baik dah. Biasa dah. Nah, tapi right lah mu. Right lah mu. Nah. Insya-Allah. Nah, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Belum kita nak masuk nah pusingan yang kedua. Nah, sikit kita nak baca nah komen. Nah, ada apa tadi? Ada Abdul Hadi. Daripada Muhammad Nur. Ismail. Ya. Oh, masya-Allah. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Sama-sama. Masya-Allah. Ustaz Abdul Aziz Campak Klai, ustaz di Kolah Samaddi. Masya-Allah. Ya, ta kaifa halukum ya syabab? Oh, masya-Allah. Alhamdulillah. Khair, bi khair. Betul ada opening apa Facebook ya? Tarik ceh Maitan dah. Bang Ron. Bang Ron. Ataupun tip cacin lah kap. Alhamdulillah. Betul ada lagi orang lain-lain lagi yang duduk tengok dah. Siapa yang duduk tengok boleh nak main komen tak tak. Boleh nak main komen tak tak. Boleh. Ada kita nak baca komen. Ada apa nak nenam? Ataupun ada เยาวชน คน ไหน ที่ อยาก จะ ออก อยาก มา แสดง ความ สามารถ ที่ เวที เยาวชน สามารถ ที่ จะ มา กระซิบ ให้ อิบราฮิม ได้ มา บอก ผม ได้ อินชาอัลเลาะห์ เรา มี เวที เวที แห่ง นี้ เป็น เวที แสดง ความ สามารถ ให้ กับ เยาวชน ใน การ ที่ จะ ใช้ ความ สามารถ ของ ตัว เอง ใน การ บอก เล่า เรื่อง ราว ถ่าย ทอด ความ รู้ ถ่าย ทอด ความ สามารถ อาจ จะ ไม่ ใช่ รูป แบบ ที่ ออก มา หน้ากล้องก็ได้ มีหลากหลายเวทีให้เราได้แสดงออกหรือว่าแสดงความสามารถอัลฮัมดุลิลลาห์ betul pak Ranim kita ada apa itu insyaallah kita akan cakap itu berkenaan dengan terhadap itu pemuda dan pemudi dengan COVID-19 daripada masa dia duduk rumah gapo ni daripada insyaallah adik kita nak rayat lah dengan dia ni duduk pemuda lagi lah, baru habis monel lah. Alhamdulillah, itu kita mari dengar lah kata dari segi pendapat pada pemuda ni, lagu mana dia terhadap dengan COVID-19 ni. Kadang-kadang orang atau yang habis monel yang pemuda, kita ni muda lagi. Muda lagi. Tak tua lagi lah. Alhamdulillah. Lecah muda lagi. Ya, muda tapi muda tu nak masuk play-play lah. Muda play-play lah. Beruntung play lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pendapat saya sebagai pemuda pengirap kat sanakan COVID lah. Yang mana tak boleh gimana kita duduk rumah lah. Kita cari cuang wala ni happy payo tesu dah. Yang mana kita duduk rumah dah kita duduk prom lah prom ta. Ada bang keluarga tu nak boleh jumpa ibu bapa lama sekali lah. Ibu pergi kerja malam, bapa pergi kerja malam atau kerja pakok lah. Kita pun duduk pergi ngaji baik. Tak boleh duduk cari wala nanan. Kita mari cari okat ni, kalau kita duduk rumah, kita cari wala kat pokok yang mati sudah. Dengan ibu bapa, gajak lah. Orang panggil sang kawam sampan, sang kawam suk lah. Dengan kawawi, pemkun. Betul, duduk rumah dah dah. Kita ada apa rumah tolong ibu bapa duduk rumah dah lagi mana dah ibu bapa suruh apa buat tolong dah betul kalau wala wang-wang ko kita kalau orang mi kham gawa panggil apa kham samat pisit ke kalau semut bang kon tu kalau nak suruh baca surat ya bukan ya gak dah bang kon tu bukan belaka maka pen kon mai chop anase ko kalau ia sepengah mi kham samat buat tepung learning lah buat tepung jual online betul orang panas spreadit dah nova bagi pradit lah gapo-gapo chai wala wang kai pen payo dah samrap hok panggil apa kham samat kita betul saya duk Fatih Saing saya ramah kok dah bocong covid ni ya mari panggil
cai welahok yo duk terus kap lin sosial ni cai pin payut. Jadi yo panggil buat jual. Jual online. Aku tu jual online live shot kan. Jual baju, jual tepung ada belakang kan. Oh, panggil tu pemuda kita ni dah payah learning panah belakang kan. Kalau kita nak we for okey tua-tua yo bangkut tu yo dah. Tak ada lagi. Bagi yang wacun ni nak teke butih lah. Gopo lah orang. Ada lugu-lugu main. Ya. Yang wacun ni yo panggil learning ya, jawab soalan ni ya tahu tak nih? Ya dan ngan kita boleh cai welawang hek pin payut, waktu cai sosial hek pin payut lah. Yang ni hek sia welah ya untuk kita duduk dalam gabot bacaan kita. Alhamdulillah. Ini pada sikit sebanyak daripada adik-adik kita terhadap kita duduk sebagai pemuda dan pemudi, dan saya tambah sikit itu daripada pemudi dah, antara perempuan ni dah, kalau dia duduk rumah saja ni, kita bagi buka dalam YouTube tengok. Cara buat lauk. Cara buat makin ni apa gapo semua ni, kita ada belaka dah. Puasa hari ni nak makan tom yum, kita pim tom yum. Dia akan tu baik. Kata cara dia ni lagu mana nak katak seram piye mana berhai piye mana ni, dia ada cara dia. Dan juga kita boleh buat cede-cede untuk kepada orang rumah kita pun boleh. Dan kepada suami isteri pun boleh. Dan insya-Allah kita pakat belajar buat apa buat makan ni. Di rumah kita sambil kita duduk-duduk saja. Dan kita boleh buat makan ni, makan apa makan ahawan tu. Dan makan ni sebab-sebab makan ngek-ngek apa semua tu. Boleh belajar belaka masa ni. Dan masa nak buat cookie ke brownie ke dan boleh buat belaka. Dan insya-Allah kita ambil masa ni. Dan kita guna buat belajar. Dan belajar ni mula-mula ni ya cerak dah. Mari punah kau tu. Mari dak sedak sini sikit. Dan kita kau belajar lagi. Kena tolong banyak-banyak kali lagi. Itu nah pendapat hak Ibrahim nah. Hak saya di sini nak we juga dah. Wila wang dalam lecong ni doa gapo. Hak saya ni orang pesaing bahaya baca. Nah bahaya belek buku. Walaupun tak baca pun bahawa gi belek buku. Nah. Ada satu kempen nak buat kempen nah dengan orang rumah. Nah buat kempen dengan adik dengan abang pun. Nah buat kempen satu kempen we kita rasa tu ada semangat dalam kita nak menuntut ilmu. TV tu tengok semata dah. Nah, ada novel dah, ada goto, ada goni banyak. Nah, capur, semabu banyak. Tapi dengan satu kempen nak baca ni, we kata ada semangat. Nah, kita tengok orang tepi kita, adik kita, kak kita, kakak kita baca apa ini. Buat satu lauhah, buat satu pai. Nah. Ah, lauda erai. Nah, hari ni dia baca apa? Jadi kita pasal nak baca tu. Nah, jadi kita satu ni jadi nak share lah, ada satu kempen. Nah, tepek satu keradaan, tuak nama dia, adik kita nama Aisyah, abang kita nama Muhammad, kita sendiri nama apa. Wak, one thing ni, nak kita baca apa. Lepas tu, wang lip sikit kita, dah arah bang. Nah, ini jadi kita satu rang cungcai, kita tu kuasa kita nak baca. Nak tahu. Nak tahu atau, dia mau baca apa lah. Dengan Dewi, nah, ni atau satu, satu rubek juga, satu cara juga kita nak boleh kita nak guna masa kita kita tak lagi mana ni. Nah, duduk di rumah. Nah, orang melangkai apa tu cerak dah lah. Musim kibas apa tulok gua apa. Ini ni atas satu cara juga kita nak menuntut ilmu ni melalui kita baca. Nah, ini atas satu cara. Inilah tamu hai pada saya. Ya, alhamdulillah. Nah, satu tali mari. Tali mari kita samalah. Insya-Allah kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ayah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita ada apa nak pesan pada pemuda kita ni? Jadi nak pesan kepada pemuda kosnya. Kepada semua pendengar-pendengar radio tahun. Dan hari ini, kita hidup dalam usia Tuhan ini. Kadang-kadang oleh itu, dulu pada ini, itu bisa salah. Tapi dia payah kita ada. Tambah ini pula, kok rasa berat lah. Kalau bagaimanapun, kita ni oleh Islam, jangan kita tersedih, jangan itu
gak bisa yang Indonesia lah. Bila kita kena ujian, kita kena banyak ingat ke Tuhan. Sama ada kita buat zikir, istighfar, baca Quran. Bila hati kita bertambah dengan Tuhan bijak, benda lain itu kita berasa tak ada yang masalah mana lah. Nah, oleh itu, kalau ujian berasa ke mana pun, iman kita di dada dengan Tuhan, jangan kita terperangnya, jangan kita lupa. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah dah, terima kasih kepada ayah kita yang memberikan itu peringatan dan memberikan semangat kepada kita lagi. Di antaranya iaitu kita dapati iaitu dapat tipenya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tu banyak doa lagi dan baca Quran apa semua tu kita guna masa tu dengan riadah faedah insya-Allah Taala. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khair. Ini ayah kita lah. Belum rani nah Ibrahim lah. Sikit tambah cuma kita ada uat jadi bocor mula-mula lah. Ini ni atau satu semangat kita juga lah. Orang tua kita. Alhamdulillah. Yang mana acak kali lah. Tu dalam ruangnya jadi bocor kita. Tapi atau, apa lupa hati kita nak dengar patung ni. InsyaAllah nanti lain kali lah. Kita boleh mula lain kali. InsyaAllah. Dengan melalui ayah kita lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan pada sedang pendengar, sedang penonton yang dikasih sekalian, daripada sekalian learning, kita duduk daripada ruangan iaitu Weti Yawachon. Pantas kepada pemuda dan pemudi. Pada sekitar jam sekarang itu pukul 12 dah. Ada lagi 10 minit lagi dah, insyaAllah kita akan bersama yang akhirnya agenda kita. InsyaAllah tadi jam masuk dah. InsyaAllah kita ambil satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang baju. Banyak wanita datang berjumpa, duduk di paya membawa pijian. Ingatlah kita, jangan dilupa, hidup di dunia banyak ujian. Seorang gadis datang berpisah membawa kereta sangat perlahan. Janganlah sedih, jangan gelisah, hendaklah kita ingat ke Tuhan. Jangan sedih, Kristus kabulah. Berbanyak ingat ke Tuhan. Kuda menanak membawa buahan, menanti gadis pergi ke utara. Siapa banyak ingatkan Tuhan, hati yang sedih menjadi gembira. Kalau kita banyak ingat Tuhan, zikir semua lah. Hati kita sedih tu jadi suka kelain lah. Menanti gadis pergi ke utara, teman halimah pergi melawat. Hati yang sedih menjadi gembira, iman yang lemah menjadi kuat. Bila kita banyak ingat Tuhan dia lah. Zikir pun baik, sifar pun baik, baca Quran, iman kita lemah jadi kuat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih sekali lagi dan kepada ayah kita yang sapanya patung juga dah, insya-Allah. Alhamdulillah. Dengan patung dia ni kita dapati boleh mikir dan terhadap di antaranya iaitu kita kena minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak istighfar. Dan kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan gembira ya ta. Dah akan gembira, tak ada atau semua. Dan juga bala semua tu kita kena mengingati pada Tuhan dia, tu Allah Subhanahu Wa Taala.
serta kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ada iman. Iman kita akan kuat daripada kita tu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Terima kasih, jazakumullah khair. Maka alhamdulillah daripada rewan kita yang terakhirnya, iaitu terhadap kita selaku jadi rakyat daripada tahlil kita ni, dah apabila kita dapati dengar itu istihara pada Cuk Lara Temeri kita ni terhadap dengan sakut dengan bulan Ramadan yang akan datang ni, dan juga daripada semaya terawih kita dan daripada puasa kita ni, insyaAllah kita dengar pada lutfi dah itu akan sapa dan kepada sedang peringat dan penonton kasih sekalian, insyaAllah. Maka sedang pendengar penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini sebagai WTI Wacun lah, suara daripada WTI Wacun. Lepas salah satu pegawai ataupun semacik mudah-mudahan satu ongkon untuk haitaikan dulu lehok Masjid Ta'awun kita. Saya di sini sebagai penyapa lah, penyapa. Orang songsan lah mudah-mudahan. Messenger. Boleh jadi kita tu telah baca dah khabar-khabar pada media nah beberapa hari ini. Perkat daripada Cula Rata Menteri terhadap apa ni? Terhadap kan patibat sasenakit di bulan Ramadan. Macam pi hijrah sekarang 1441. Belum kita nak baca ayat sikit tentang terhadap apa sam'an wa ta'atan. Memang kita tu kena taat pada pemimpin. Tapi atas kita taat pada pemimpin tu, kita kena tengok juga. Benar-benar tu menyalahi dengan perintah Allah dah. Tapi memanglah kita yakin atas terhadap pemimpin kita. Kata benar-benar ia istihar atau benar-benar kita istihar apa kan prakat apa ia tubik tu. Semua tu duk, apa mendiri atas kebenaran, mendiri atas dasar kitab sunnah. Lepas tu maslahah orang ramai. Sebab inilah saya semua kami di sini suka nak sapa apa kan prakat apa tu istihar yang mana telah istihar oleh Cula Rata Menteri sekali lagi. Pertok yang atau nanti kita ni sebagai orang bawah perintah ni kena turut lah. Untuk apa? Untuk selamat, untuk masalah, untuk apa? Pun periut pada sunruh. Bukanlah orang istihar baik mai-mai. Istihar dengan hawa nafsu je. Istihar dengan tak ada tengok tanakan apa sekarang pun. Itu bukan juga. Lepas tu apa tak? Kita kena tahu. Lepas tu apa tak kita kena make penting. Kadai boleh buat turut tu boleh lah. Kadai sebanyak kuasa kita. Kerana semua hak tubik pada Cula Rata Menteri tu boleh jadi ya tengok dah lah. Di segi apa sarana sub pun ada. Di segi pokrong sendiri pun ada. Di segi ulama-ulama, tok guru, tok guru semua tu ada juga. Maka pertama kali hak kita nak tengok bulan tu. Dulu tu orang ramai kan. Pergi tengok bulan di Johor ke, pergi apa nama di Lam Tachi pun ada. Ini dalam istihar yang mula tu orang nak pergi tengok bulan tu sebagai orang hak boleh apa mop nanti saja. Orang biasa ni sahagilah. Untuk apa di sini? Untuk jaga selamat kita semua. Apabila orang hipong ramai-ramai tu mari, dia ada benar-benar hak pelak-pelak. Kita sendiri pun tak tahu, demo sendiri tak tahu. Ini nak kata pertama kali itu, nanti orang yang kita tengok bulan tu, ini nanti kong pu tidak dapat mok mai cak kena kemakan Islam macam cangkut tahunan. Ini istihar yang pertama. Yang keduanya, kan tu sih untuk bulan Ramadan, hai tu pergi batam banyak, tiap kemudut way tam pokoti. Pemilu istihar dah atau bulan Ramadan hari pada malam ni, esok kita mula puasa, maka Ramadan tu akan jalan seperti biasa. Tak ada atau mari covid ni tak boleh puasa apa waktu bahaulah waktu bahaulah kita persu tu tu ni atau hawa nafsu kita lah ni atau sedik panjang kita tak makan dengan hukum Allah Subhanahu taala. Patu yuk wen puu te derap kan pon pan tam lak kan sasana tau nan untuk apa kecuali demo hok sakit deme nak kena buh tali oksigen ke apa, demo duduk hospital apa, ataupun demo apa ada nyakit corona ni. Nawak ino na innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nak atau kada ayo tu duk di Allah Subhanahu taala lah.
Tapi kita ni nak jadi orang biasa lagi, sihat ruh dia lagi, nak gagah lagi, boleh makan, boleh minum, boleh jalan, boleh apa. Ni atau apabila datang dah Ramadan, istihara hari ni, nah malam mula-mula Ramadan, esok tu kita akan puasa. Kita pernah puasa seperti biasa. Inilah yang kedua. Lepas tu yang ketiga tu, nah nak we semua-semua masjid tu, nah we apa? Hak ada cede makin ni tu. Ada makin ni buka puasa, ada makin ni jamu orang makin buka puasa tu. Dia suruh apa? Dia suruh bagi nasi jadi buku-buku. Dia tak suruh pun makin sepuluh ide. Kita ni tak biasa ide-ide dah. Apabila boleh puasa ni, rumah tu beladuk tu. Makin nasi ide. Pahorek lah. Biasa oleh kita lah. Dia kuasa masjid tahun kita sendiri. Ataupun semua kuasa tak apa-apa kita. Ada jamu semua. Apabila ada jamu juga, kena guna cara-cara ya untuk selamat. Boleh tak kita uji jadi buku ke, nak uji ada. Sebab boleh puasa lah. Hadir dah. Waktu ni ya sebal. Tapi cuma tertukar dari segi cara dia. Itulah. Ni atau satu, ini jadi istihar kita tahu tak. Sejik-sejik mana ada makin ni, uji jaga sikit. Kadang boleh kuasa bagi di buku. Ataupun nak makan, nak usah juga nak makan dia sedikit kak. Nah, kita tak tempat-tempat kita jauh. Sebek-rombek kau, sore kau. Itu ni atau kita selamat kita. Yang keempat, nah we semacik dalam kaku kita, keluarga kita. Kadang boleh buat. Nah, we liang, we makan sekali. Tapi macam nak pinggir makut pun duduk sekali. Makan suku, we makan suku. Walaupun duduk sekali pun we makan suku. We jaga keselamatan. Nah, basuh tangan apa dulu. Nah, basuh basuh apa belum makan lepas makan. Untuk apa sini? Untuk nak jaga keselamatan kita. Kita kena bangun makan sahur ke? Nah, makan sahur buku puasa ni kita kena jaga molek di situ. Nah, yang keempat, nah 10 hari akhir. Ini penting juga dah. Etika. Kita duduk nanti-nanti mana ke apa nama Lailatul Qadar. Tapi malam Lailatul Qadar tu, nah tak tahu kita sendiri. Nabi sendiri pun tak boleh tentu kata hari mana. Tapi oleh Lailham, etikah kita pada tahun ni, pihak Rasulullah Raja Menteri tu, we kita tu nyanggutkan etikah. We kita tu boleh etikah, tapi etikah di rumah masing-masing. Tak ada diguna sejik di tempat etikah lah. Guna tempat masing-masing. Maya terawih pun gelo juga. Ini istihar. Kira sekali tu atau itu juga lah. Jadi mudah kata bagi kita juga lah. Masa tak biasa lah ni. Sebab tak biasa berlaku dalam makan tu dalam syiwit. Syiwit dia tak biasa berlaku. Ni benda yang yang pertama lah. Dan insyaAllah kita semoga kita tu dapat dilepas daripada uji ya, dan cara-cara tu dengan kebaikan dan kepada dengan lepas dengan mudah. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Itu yang terakhir. Nah Ibrahim, Abdul Hadi. We itu pihak Jelajah Menteri, we nanti ataupun we nanti pada kanak kemakan macam-macam waktu ceng pada tiap-tiap masjid apa zakat fitrah. Kita apabila kita puasa dah kena ada baca zakat dah. Zakat fidyah ataupun zakat fitrah ataupun bayar fidyah ni boleh kita buat ni mula-mula masuk Ramadan. Mula saja dah. Biasanya belum puasa dah ataupun masa oleh puluh akhir dah. Kalau kita ada buat sama-sama biasa, tapi istihar pada Jelajah Menteri tu apabila masuk bulan Ramadan dah bolehlah kita nak hipo-hipo belak-belak. Wakil-wakil masjid kan nak hipo belak-belak untuk kita nak bagi fitrah. Untuk kita nak ambil benda-benda hak kita hipo tu. Duit-duit zakat fitrah tu ataupun beras ataupun makanan ke apa tiap-tiap tempat tiap-tiap kuasa tu hipo. We masa hak yo dok ala boleh puasa lagi dah. Orang hak boleh dapat beras, dapat duit, dapat apa tu boleh pergi guna selama masa tu. Ini naik atas sebagai istihar pada Jelajah Menteri kepada semua kaum muslimin muslimat dok dalam negeri Sia untuk kita tu buat terhadap masa kita beriktikaf masa kita dok dalam bulan Ramadan. Ini naik atas satu istihar lah di kami di sini sapa pada sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ya, alhamdulillah kepada
pengikut yang dikasih sekalian, dan kita dengar pada peristihar ni, dan kita pakat usaha lah dan buat dan turut kepada perintah, dan semoga kita tu dapati kebaikan dan dapati ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kita tu sama'an wa ta'atan terhadap yang akan berlaku pada bulan Ramadan yang akan datang, dan semoga kita tu akan lepas dengan kebaikan dan dapati boleh buat itu beribadat pada Allah Ta'ala tu dengan cara yang baru, insyaAllah. Ya, cara insya dia. Dan kita nak ingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dan seperti puasa kita, semaya kita ni, waktu dah kena buat cara dah. Dan cuma kita tukar rubat daripada tahun ni, insyaAllah. Dan semoga kita dapati buat dengan sekadar kuasa kita. Ya. Dan pada rumah-rumah yang mana kita baca apa Quran atau semaya tarawih ni, kita ambil sekadar hak kita lah. Sekadar hak kita boleh kuasa. Dan semoga kita tu jaga keselamatan ni lebih penting daripada kita tu duduk mari hipung, mari semaya di masjid ramai-ramai ni. Dan insyaAllah macam boleh tu kita usaha lagi lah. Dan semoga kita tu Allah Subhanahu Wa Taala akan akak. Dan kemungkinan apabila sampai bulan Ramadan tu akak nyakit we habis ni, insyaAllah lah. Boleh adik, aku nufai aku. Ya. Dengan kemudahan kita ni akan dapati dengan Ramadan ni habis COVID, insyaAllah Ta'ala. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, boleh tengoklah kita titah lagi. Dan juga di segi istihar khususnya pada bapu diri ni, kita dengar pada ta'imi kita lah. Sakut dengan semaya tarawih dan juga daripada zakat fitrah apa semua tu kita dengar lagi dah, insyaAllah. Maka pada pagi ni dah kita bersama dengan pendengar ni sekitar sejar lah. InsyaAllah dengan masa tu cepatnya. Sejar ni masa kata panak dah, insyaAllah kita akan berjumpa pula dengan kami pada 2 minggu lagi dah. Dua minggu sekali dah. Sebab minggu depan ni pada pemudi dah. InsyaAllah. Kau itu perempuan. Dan kita akan jumpa pula pada minggu seorang lagi. InsyaAllah Ta'ala. Kita akan bersama lagi daripada akhirnya. Itu bagi siapa ibu bapa ada anak-anak dia. Dan wasa nak atas anak dia supaya dia ni mari duduk depan ni. Dan boleh. InsyaAllah kita boleh titah dengan stesen radio kita. Dan juga khususnya pada orang bapu dan Yewa Chong semua tu. Dan bagi siapa ada nak terah, ada nak mari duduk saja pun tak apa. Nak mari kelih pun boleh. Dan kita mari kelih. Ni sebagai waiti hak kita dah. Tepat hak kita, masa hak kita dah ni, kita boleh mari bersama. Dan mari duduk biar-biar pun tak apa. Tengok cara-cara kecek ke apa semua ni, cara-cara teriamkan ni. Atau berlang dah. Kita boleh mari tengok. Dan boleh mari kita ahlan wasalan. Tapi jangan mari wi ramal lah. Dan mari 2-3-4 lagi, insyaAllah. Taklah. Kemudahan kita tu boleh tengok generasi yang baru-baru akan berjumpa dan akan menyapai, akan mari duduk sama dengan pemuda dan pemudi yang duduk dengan sekarang dan juga pada ibu bapa. Dan semoga kita tu dapati bahawa kita ni ada, dan apabila patah ada tumbuh, dan insyaAllah Ta'ala. Pada hari ni, dan kalau apa yang silap dan salah dari segi rewangan kami pada Wati Yawachon, baik saya sendiri, adik-adik kita daripada Lutfi, dan saya pun maaf dan semua. Dan ada kebaikan tu kita ambil pakar, dan juga kita tu pakar kehidupan kita, semoga kita tu dapat kebaikan lagi. Maka pada tengah hari ni, dan sekadar saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สำนึกข้างในหัวใจเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรเขาพร้อมยอมทำแม้จะ